Tamu kami terhormat, Flyer dari Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kedatangan sabuk bomber dipadamkan dan bisa berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhenti pada sampul buka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana agar bandara tetangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur tamu yang ada turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 15 kursi pertama dan seterusnya. Kami juga mengimbau kepada seluruh tamu batik air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas. Atas nama batik air, Kapten Dodi Harbono dan seluruh peserta bertugas berjaga selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan batik air akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Sultan Syarif Kasim, the second international airport of Pekanbaru. Please remind you that anticipation issues of aircraft is come to come, please stop. For your own safety, please be careful when opening the luggage bin. People leave in the ground, please ensure that luggage with you. We will inform you as a form of protocol implementation after the aircraft is upon and the airport is not available. We will arrest the passenger disembarkation. We will inform the discount to the staff first, then continue with economic class passengers. On behalf of Batik Air, Captain Dodi Harbono and the crew, we'll say thank you for joining us today. We look forward to seeing you again on Batik Air.